Allah Ta'ala bubuh di dalam surah Taha ni adanya perkataan wayas'alunaka, tanyo mung he Muhammad tentang gapo, tentang ada banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Ayat 105 sampai 110 surah Taha. Semua ni adalah peristiwa hari kiamat dan keadaan manusia pada hari itu. Orang yang pakat tanya Nabi hubungi dengan bukit. Sebab ayat belum pada ni kecek cara hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala bubuh di dalam surah Taha ni adanya perkataan wayas'alunaka. Dalam Quran ni terutamanya dari suratul Baqarah adanya perkataan yas'alunaka wa yas'alunaka. Arti apa tu? Orang ramai akan tanya mung hey Muhammad tentang apa? Tentang ada banyak. Dalam ayat surah Taha ni 105, dan mereka yang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad dari hal gunung ganang. Jadi ayat belum pada ni Tuhan raya hubungi dengan hari kiamat. Jadi orang kafir kita tanya Nabi. Patu bukit lagu mana wei? Ha tengok. Jadi tergambar dalam otak puak-puak dia katanya boleh jadi bukit tak pecah kali. Manusia saja kali pecah. Manusia boleh jadi manusia saja kali. Hak mati patu akan bangkit semula. Dia tanya ha bukit. Jadi kalau kita yon semula dah tengok perkataan yas'alunaka ni sebagai sikit-sikit sebagai tambahan dah. Sa'ala ni dalam bahasa Arab artinya tanya. Sa'ala juga maknanya mitok. Hal ni duduk di jumlah kita guna. Dalam Quran yas'alunaka dengan wa yas'alunaka. Kalau dalam suratul Baqarah sepan saya ada ayat sat ni. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Orang ramai akan tanya mung hey Muhammad tentang darah he ataupun cuang wela orang tino mari darah he. Pas lagu mana? Qul huwa adhan. Katakanlah hey Muhammad darah he sat ni adalah darah cema. Sebab tu Tuhan raya fa'tazilun nisa'a fil mahid. Hendaklah kamu becek. Becek di sini artinya kamu tak boleh setubuh. Nah, dengan bubuh kemaluan dalam faraj dia ketika dia mari hai. Lepas tu ada lagi. Wa yas'alunaka 'anil apa ni? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang ramai akan tanya mung tentang apa? Arak dan judi. Banyak perkataan yang Allah Ta'ala sebut sa'ala sa'ilun, sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Ada orang tanya tentang apa? Azab yang akan berlaku, akan apa? Dia panggil akan berlaku pada satu hari. Orang tanya Nabi lagi yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Orang ramai ataupun ada orang akan tanya mung tentang hari kiamat. Jadi nak ayat katanya dalam Quran ni banyak.
perkataan-perkataan orang akan tanya mung ataupun seorang sudah pun tanya. Dalam ayat ni, mereka dan mereka yang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad dari hal gunung ganang. Gapo dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemah di bawah. Setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal hari kiamat dan apa yang akan berlaku padanya, lalu diterangkan tentang pertanyaan kaum kafir musyrik yang tidak percaya kepada hari kiamat itu, yang yang mengatakan apa hal gunung ganang pada hari itu. Dia duk gambar habukit. Sebab bukit besar. Bukit batu. Lalu diterangkan jawabnya dan disertakan dengan beberapa perkara lagi yang akan berlaku. Aninglah Tuhan katanya, faqul yansifuha rabbi nasfa. Dah orang tanya mung, kamu jawab hey Muhammad. Jawablah ke mana? Maka jawablah, Tuhanku akan menghancurkannya menjadi debu ditiup angin. Masya Allah, inilah. Bila kita baca ayat ni, kita gambar cintanakan sendiri katanya, bukit yang begitu kukuh, batu semua tu akan jadi seperti debu angin. Fayadharuha qa'an safsafa. Lalu ia membiarkan tapaknya di bumi rata lagi licin. Maknanya, kliang. Tak ada sekarang habuk. Dengan sebab apa? Semua hancur belakang. Ini keadaan hari kiamat. Apa manusia nak hidup mana? Pada hari itu. Bukit-bukit hancur habis. Langit rutuh. Bitar dengan apa ni? Bitar, bulan, langit, matahari. Hancur habis. Belagak-belagak habis. Wajumi' asyamsu wal qamar. Tu hayat di dalam surah apa? Surah Al-Qiyamah. Sebab tu satu surah di dalam Quran namanya Suratul Qiyamah. Surah hari kiamat. Tak ada yang berlaku hari kiamat. Wajumi' asyamsu wal qamar, dihipungnya matahari dan bulan. Belagak dong 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 habis. Kocor dia habis dah. Tak ada dua tahri dah. Masya-Allah. La tara fiha 'iwajan wa la amta. Engkau tidak akan melihat pada tapaknya itu tempat yang rendah atau yang tinggi. Maknanya semua habis belakar. Tak ada dah tempat mana hak molek. Hancur lebur habis. Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwajalah. Pada hari itu mereka menurut suruhan panggilan yang menyeru mereka. Ni bukan orang kafir saja dak, bahkan semua yang semua manusia. Sama ada yang mukmin, yang kafir, pakak tubik belaka daripada kubur masing-masing. Turuk siapa tu? Turuk seruai malaikat. Allah Taala lah pesan kepada malaikat, "Hei malaikat, mu panggil semua orang hok mati, hidup semula." Lepas tu turuk. Inilah yang Allah royak di dalam surah-surah lain katanya, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka itu manusia semua tubik daripada kubur seperti belalai. Fung belalai pakak tubik bau, termasuknya kita semua yang masuk di dalam ayat. Lepas tu Tuhan pun ayat yattabi'una da'i. Turuk ke apa? Turuk pemanggil, penyeru yang menyeru mereka. Yakni panggilan malaikat yang menyeru mereka berhimpun di padang mahsyar untuk dihisab dan menerima balasan. Pakak pergi situ belakolah keadaan kita ni, Masya Allah. Nah, kita minta dengan Allah semoga kita selamat. Boleh duduk tempat baik, tempat mulia di sisi Allah. La'i wajalah. Dengan tidak dapat melincung dari menurutnya. Maknanya tak ada reyuk walaupun sikit. Tak ada kiri, tak ada kanan. Panggil pak bau pakak gigi jadi kena. Kena apa ni? Dengan tepat suara yang dia panggil saat ni. Masya-Allah. Patu wa khasha'atil aswatu lirrahman. Oh inilah bahasa gerung ni. Bila siapa di sana orang ni golik ni nak kecek. Goliknya dia nak kecek. Tak ada kira ni. Duduk sore, dia kalau duduk sore dia tak kecek orang. Okay. Tiba-tiba dia gerak mulut ni.
Kalau orang Islam kita insya-Allah kalau dia duduk seorang, dia baca Quran, dia zikir. Tapi dia duduk dua orang, tiga orang, dia mula nak kecek lalu. Cuba kita gambar keadaan Tuhan Raya ni, wa khasha'atil aswat lirrahman, dan diam khusyuklah segala suara kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Maknanya suara manusia senyap belakang. Tuhan pun ayat fala tasma'u illa hamsa, sehingga engkau tidak mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan. Kalau kecek pun bisik bunyi. Tak ada siapa berani nak akak suara, nak kecek dia. Tak ada siapa nak akak tangis, tuhai, tuhai. Kita ada nak senda sikit. Siapa nak kecek pada hari itu? Bokok pada. Itulah. Terutama sekali orang banyak dosa. Orang yang bawa dosa, pikul, maksiat dia, sampai ke hari kiamat. Orang kafir tak ada kena kecek dah. Orang kafir yang sebelah dah. Sebelah. Sana dah. Dengan muka hitam, dengan apa, duduk dalam keadaan cemar. Nak masuk dengan kau dah puak-puak dia. Tak ada kira kafir. Nama gapo, ugamo gapo. Kafir, Nabi Raya katanya, Al-Kufru min latun wahidah. Kafir tu adalah soya ugamo. Tak ada kira semua tokong, semua bintang matahari, semua manusia, soya ugamo. Tapi hidup bosannya, kita ni. Kita orang Islam hok mengucap dua kelima syahadah, nak buat macam mana nak jadi selamat pada hari itu? Allah, hening bunyi suara bisik ya. Tu pun diizin oleh Allah Taala. Dia Allah Taala tak izin, tak boleh kecek walaupun sore. Masya-Allah. Cuba tengok dah. Amat perlahan sama ada suara bisikan mereka atau bunyi tapak kaki mereka semasa berjalan. Allah, kaki ayah belakang eh. Tak ada selipar, tak ada kasut, tak ada pakaian. Semua duduk dalam keadaan telanjang masing-masing. Pas hari itu, cuba gambar keadaan tak ada kita kena tak, kita tak ada kena fikir katanya siapa nak pergi mengita, siapa nak pergi tengok pun minta maaf dah. Nak pergi tengok kemaluan siapa, punggung siapa. Tak. Ya keadaan masa pasang itu tu tak ada siapa orang nak duduk sini. Kena bawa diri masing-masing. Urusan pada hari itu lebih daripada kita nak pergi tengok orang telanjang atas dunia ni. Kita tengok, minta maaf ni. Orang-orang duduk telanjang supaya ngemak salah. Orang-orang kafe duduk telanjang, sedang raya tu, sedang raya ni. Dia tunjuk habis. Duduk mandi ke tepi-tepi patahnya telanjang habis, buka. Dunia, dunia lah ni dunia telanjang. Orang tak malu telanjang. Naik tisataran nak naik kereta, naik motor, naik sika, jalan kaki. Masya Allah. Penuh. Mak-mak salah duk buat. Puak-puak Europe, kok Amerika, kok Brazil, kok mana. Masya Allah. Dalam teskan tu, teskan ni. Puak-puak je telanjang. Tapi siapa di akhirat sikit lagi. Masya Allah. Termasuknya kita semua telanjang. Nabi Raya katanya, orang yang pertama sekali yang dipakarkan pakaian, iaitu Nabi Ibrahim. Alaihi salatu wassalam. Hak ni hak Nabi Yunjan. Lepas tu kita pun gambar lah katanya boleh jadi para Nabi, para Rasul semua tu. Orang-orang mulia di sisi Allah. Boleh jadi Allah Ta'ala wipisik kepada dia. Nah, semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul berpakaian. Lepas kita manusia tamada. Allah. Lanjir bogeh. Nah. Nak boleh pakai pula tu. Boleh jadi dalam syurga tu. Dalam syurga tu. Tempat yang Allah Ta'ala wui sebagai dinden yang mulia kepada kita. Yawma idzin la tanfa'u syafa'ah. Allah, nen lagi. Pada hari itu tidak berpedoh syafa'ah dari dan kepada sesiapa pun. Dari siapa-siapa dan kepada siapa-siapa. Illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah. Siapa tu ya? Eh? Hari ini kita kena jawab pensi yang dia ukan, iaitu Nabi Muhammad SAW. Hari ini lah yang paling agung sekali. Nabi sendiri pun yin-yan dalam beberapa hadis. Terutamanya hari ini kita kena amal seumur dah. Doa lepas pada bayi.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Baca siapa suruh dah. Saya nak wayaknya, Nabi wayak katanya siapa yang sentiasa baca doa ni lepas pada bel, sama ada dia bel ataupun dia dengan orang dengan orang bel. Nabi katanya halat lahu syafaati. Maka orang tu akan boleh syafaat aku pada hari kiamat. Lepas tu lain pada tu, iaitu orang-orang syafaat-syafaat ni galaknya orang yang banyak dosa, dan apabila ditimbang amalan dia dengan kejahatan dia tu, jadi sama. Ha tu. Wah-wah orang tua, saya dah ingat ni masa budak-budak dulu. Orang-orang tua ya royak. Ya royak katakan Nabi ambil sepiyah dia, ambil kain serba dia tok tak kelu. Tuah orang tua ya royak. Botime amalan Allah sore ah nampak sama weh nak masuk syurga lagu mana Nabi ambil piyah dia puak tak kelo nak jadi berat dak ali hak tu siapa duk royak atas piyah serban baju dak ali tapi Nabi minta syafaat kepada umat dia terutama dia cocong capok umat yang banyaknya dosa besar ha ni. Yang Tuhan raya katanya kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Nabi sebagai minta dengan Allah Ta'ala, minta ya Allah aku minta nak wi kepada umat aku syafaat. Sebab tu hadis banyak-banyak kali saya baca royak sokmo di masjid kita ni, iaitunya Nabi tengok umat yang sangat banyak pakak mari. Ni Nabi royak dia. Pakak pergi mula-mula sekali pergi kepada Nabi Adam. Dia cerita panjang dalam hadis. Orang ni pakak pergi belakang. Hei Adam, mulah bapak manusia. Mintaklah syafaat kepada kami belakang ni. Nabi Adam, nak royak dengan rekah katanya. Nabi Adam dengan aku. Oh, tak. Aku berasa malu dengan Allah nak minta syafaat. Sebab apa? Aku deraka pergi duduk makan buah kayu dalam surga dulu. Sehingga Allah Ta'ala waktu baik aku daripada syurga. Munggilah kepada Nabi Nuh. Ha, orang pakak gi duyung-duyung dengan Nabi Nuh. Apa ni? Gi jumpa dengan Nabi Nuh. Hei Nuh, munglah manusia yang paling panjang sekali umur di atas muka dunia. Ha. Mintaklah syafaat kepada kami. Nabi Nuh ayat atas dak. Aku jadi rasul begitu panjang umur, tapi akhir-akhir aku mengaju. Mengaju dengan Allah Taala. Gapo? Aku tengok orang deraka kepada aku, aku berdoa, ya Allah tak usah tinggal lah manusia kafir atas dunia ni. We mati-mati berhabis lah. Tak usah we beranak jadi kafir. Tengok, Nabi Nuh dia berasa katanya dia salah minta dengan Allah Ta'ala macam tu. Ha, mugilah. Kau pakai orang lain pula. Gi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Dekah ni dah. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Jumpa dengan Nabi Musa. Jumpa dengan Nabi Isa. Akhir sekali Nabi Isa raya. Gi jumpa lah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pakak gi penuh jumpa dengan Nabi. Ni hadis yang begitu panjang Nabi rakyat katanya, maka aku tak ada jawab apa sekarang. Nabi tak ada duk sontana ke apa. Nabi katanya aku sujud kepada Allah Taala. Allah wi ilham kepada aku boleh tasbih puji Allah Taala pada hari itu. Nabi rakyat tanya aku tak tahu tak nak sebut ke apa. Tapi apabila sujud pak Allah Ta'ala we reti cara untuk nak puji Allah. Inilah apabila Nabi dia sujud lama bunyi suara wallahu alam lah suara Allah ke suara malaikat. Tapi panggil Nabi, ya Muhammad irfa' ra'sak. Hey Muhammad, akaklah kepalamu. Sal ta'tahu. Mumintaklah. Nescaya permintaanmu akan diberi. Nabi akak pala mula-mula sekali Nabi sebut apa? Nabi sebut ummati. Ni kita kena jawab pensiang dia ukan katanya Nabi jauh Nabi minta ni masya-Allah ummati iaitu nya wahai Allah umatku. Nak wayak katanya kita semua ni duduk dalam hati Nabi. Kita semua ni orang Islam yang mengucap 25 syahadah duduk dalam hati Nabi sehingga di padang mahsyar pun
Dia sebut juga ummati. Barulah lepas pada tu berbicara minta siapa nak boleh wish syafaat kepada dia. Allah, inilah keadaan yang kita akan tengok cerak-cerak sikit lagi di pada mahsyar hubungi dengan ha syafaat. Ha yang keadaan yang berlaku. Lepas tu sebab masa lebih dah 21 minit dah. Kita akan sambung semula esok dan seterusnya. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.